Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Bunda Nining. Semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya menjadi berkah. Bunda Nining di sini juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku, berjumpa kembali dengan Bunda Nining. Hari ini Bunda memasak tahu, daging ayam, dan timun Jepang, teman-temanku ya. Nah, ini teman-teman sudah mau mateng. Ini tinggal digaruk aja. Ini kalau tumis, Bunda sudah sering numis ya, teman-teman. Tapi hari ini Bunda masaknya cuma ini ya, yang gampang-gampang. Bumbunya cuma bawang putih 2 siung. Baru digongso, baru semua bahan dimasukkan ya, teman-temanku ya. Nah, ini kalau numis, Bunda sudah sering numis ya. Karena waktunya mau ngejar ini ya, mau menjemput sekolah, jadi kayak dikejar-kejar, nggak tahu ya teman-temanku di Hong Kong tuh, ya Allah, waktunya ya teman-teman. Nah, ini sudah mau matang, teman-temanku, semoga kita semuanya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pekerjaan lancar hari ini yang nomor satu yaitu kita sehat ya teman-temanku ya. Dan jangan lupa teman-temanku memakai masker kemanapun berada ya teman-teman. Semoga kita terhindar dari wabah ini ya teman-temanku ya. Dan semoga corona cepat sirna. Amin ya robbal alamin. Nah, ini teman-temanku sudah matang. Bunda matikan, nanti ditinggal begitu aja ya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, matang ini. Nanti tinggal nunggu si Unyil pulang ya. Dan di sini Bunda sudah masakkan burung dara. Ini ada 3 ekor burung daranya. Nanti dipotong-potong setelah menjemput pulang sekolah teman-temanku. Nah, hari ini masak jikap dengan masakan ini sayur tahu, timun Jepang, dan daging ayam ya teman-temanku ya. Semoga teman-temanku hari ini kita benar-benar sehat teman-teman ya. Ini Bunda sudah pernah membuat tutorialnya, ada di video Bunda tempo hari. Dan ini biasa numis ya, ditumis aja ya teman-temanku. Sebelum Bunda tutup, teman-temanku jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan video-video Bunda masak terbaru. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.